Yo halo halo guys, kembali lagi bersama gua si Gamer School dan di video kali ini gua bakal lanjutin lagi untuk pembahasan dari gameplay Examcock. Nah, di sini nanti bakalan ada updatean terbaru yaitu merge server. Apa itu merge server? Jadi merge server ini ibaratkan kayak penggabungan server. Jadi buat kalian yang mungkin masuk di server 90, server 70, server 80, server 10, server 1, yang dimana playernya udah mulai sepi, nah ini bakalan digabungkan jadi satu guys ya. Dan itu bakalan di update-nya tanggal 17 Oktober 2024, dari jam setengah dua sampai jam 7 malam. Sumpah guys, ini update-an yang kalau menurut gue paling panjang banget. Dan kalau bisa, buat kalian yang mungkin belum selesaikan daily-nya, tolong selesaikan daily-nya dulu ya. Soalnya ini panjang banget guys, sampai jam 7 malam. Dan ya, ketika gue coba lihat yang durasinya seperti ini untuk update-annya, gue yakin nanti bakalan ada sesuatu yang mungkin gue bisa flashback lagi. Dan mungkin kalian ada yang belum tahu dan mungkin kalian ada yang udah tahu ya. Nah, karena gue udah terbiasa main gameplay idle, mungkin game-game yang mungkin kamu gue standar standar aja yang seperti ini, guys ya. Kalau misalnya ada merge server, otomatis player-player yang mungkin udah nggak aktif di sekitaran satu bulan, satu bulan setengah, dua bulan, itu mungkin bakalan dihapus sama developer. Kemungkinan, kemungkinan. Soalnya ketika ada merger server, ketika gua main gameplay idle ya, ya ibaratnya gua pernah main gameplay idle yang lain, pernah ada viewers gua yang komen ke gua, "Bang, kenapa ketika gua balik lagi ke gameplay ini kok akun gua nggak ada, Bang?" Itu masalahnya kenapa? Nah, itu gua nggak bisa jawab, coy. Kalau kalian mau tanya, coba tanya ke developer, jangan tanya ke gua ya. Karena gua bukan developer, guys. Nanti Buat kalian yang mungkin udah nggak aktif satu bulan, mungkin kalian pengen back lagi ke Xamkok, dan kemudian akunnya nggak ada, itu tanya ke developer, oke? Okay? Soalnya, dari jam setengah dua sampai jam tujuh malam, itu udah dipastikan bakalan di-refresh lagi player-player yang nggak aktif, ataupun ya mungkin bakalan dibuang gitu ya. Mungkin kalian nggak aktif satu minggu, atau nggak mungkin kalian nggak aktif dua minggu, kemudian kalian e, langsung aktif lagi, kemudian hari, itu nggak apa-apa intinya jedanya nggak terlalu panjang banget kalau misalnya jedanya kalian terlalu panjang mungkin bisa sampai satu bulan itu menandakan berarti kalian udah nggak aktif di gameplay yang satu ini nah takutnya akun kalian yang mungkin udah top up udah mungkin banyak guys ya di sekitaran ya mungkin budget-budgetnya berapa ratus ribu lah misalnya eh tahu-tahu akunnya hilang nah itu bakalan jadi bermasalah banget jadi gua saranin untuk pembahasan ini buat kalian yang mungkin belum aktif ataupun kalian udah lama nggak aktif aktifin lagi biar kelihatan minimal satu hari aktif ya jangan aktifnya itu satu bulan yang lalu kalau satu bulan yang lalu itu udah dipastikan gua kurang tahu bakalan dihilangkan atau tidak ya ya permasalahan cuman itu ya Nah kita bakal coba lihat aja di sini untuk penggabungan servernya jadi penggabungan servernya nanti bakalan dari CN dulu ya dari CN itu dari server 1 sampai e, 71 itu untuk penggabungan servernya. Kemudian untuk yang server luar ya ataupun EN itu dari 1 sampai 100 ya. Kemudian untuk server Vietnam ataupun VN itu dari server 1 sampai server 102. Nah, kemudian untuk server Thailand ataupun TH dari server 1 sampai server 101 dan untuk server ID ataupun Indonesia itu dari server 1 sampai server 100 di gabungan jadi satu dan ini udah dipastikan nanti untuk fitur aliansinya bakalan kepake cuman kali ini belum kelihatan karena untuk aliansinya itu terbukanya di sekitaran satu minggu lagi dan itu masih lama dan ini baru di marge server ya gg <geng> sih soalnya udah mulai sepi guys yang aktif itu hanya beberapa doang jadi kalau misalnya nggak di marge server otomatis player-player yang mungkin dari dulu udah aktif mulai sekarang mungkin udah banyak yang nggak aktif lagi itu resikonya kalau misalnya belum merge server dan ini durasinya cukup lama banget ya kamu gua ya dan kita bakal coba lihat aja ini untuk gambarannya nah ini dikasih gambaran guys ya dari developernya dan gua bakal coba kasih lihat lebih dekat lagi ya kelihatan nggak guys Bentar guys oke ini udah uh, fix segini nah gua mau coba cek untuk yang penggabungan server gua yaitu ID ya 70. Nah, 70 itu nanti ketemunya sama siapa dan kita bakal coba cek dulu 70 70 70 70. Oke, okay, 70 penggabungannya sama 69. Oke, okay, ini ya. Yang 69 ya, 69 jadi server 70 eh atau kebalik ya? Ya ininya yang ini guys ya. Gua agak bingung juga sih untuk masalah yang kayak gini coy, untuk penggabungan servernya. Sumpah sih ini gua agak bingung juga ya. Maksud gue ini, maks gimana ini? Soalnya ini nggak ada gambarnya untuk server ID, guys. Langsung jadikan satu ini. Nah, nanti untuk servernya Bang Aziz itu 94. Nah, 94 sama server 93 ya digabung. Oh, cuma dua server doang. Apakah cuma dua server yang digabungkan? Oke, okay, jadi bukan jadi lintas server lagi ya. Bukan jadi lintas server. Tapi ini langsung jadi satu server, oke. Okay. Gue server 70 sama 69. Oke, okay, jadi satu. Damn. Dan ini 71 sama 72. Oh, urut kah? Kayaknya urut guys ya. Oh my God. Eh, server EN malah yang paling sepi guys. Sumpah sih. Apakah ini langsung jadi tiga gitu? Tuh ada tiga. Oh bukan, bukan. Ya bener-bener. Ini mungkin sekalian guys. Nih. Oke. Okay. Server 46, 47 sama 48. Oke. Okay. Digabung sama server 45. Oke, okay, kita bakal coba lihat ya masih mending server ID loh guys server ID cuma satu satu tuh server ID tuh satu 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 ya ibaratnya ini langsung satu satu guys anjir penggabungannya itu satu server satu server jadi antara 69 sama 70 tapi kalau yang TH kemudian VN dan juga EN paling parah EN sih EN paling sepi coy sumpah guys ini langsung digabung satu server anjir Apakah seperti itu? Mungkin ya, mungkin ya. Tapi kalau misalnya kalian ada tambahan, silahkan komen di kolom komentar, nggak apa-apa. Ini untuk pengebuhan servernya. Wah, gila sih, guys. Guys. Ini bener, -bener gila, coy. Ini bener, gila. Untuk yang VN itu tiga server. 51, 50, sama 49. Atau mungkin ini jadi 49. Ya, hidup juga ya. Oh my God. Oh my God. Tapi gue yakin ini langsung tiga server lah. Nggak mungkin ini jadi 49, guys. Mungkin kalau gue jadi tiga server. Yang dua server hanya server 1 sama server 2. Nuk yang VN ini buat Vietnam, Inggrisnya oke, okay. ini paling parah sih guys, kamu juga sih paling parah EN coy EN paling parah. Ya udah jelas ID lah ya, karena gua ngambilnya ID guys, nggak mungkin gua ngambil server EN lah. Gua ambilnya ID ya, ID dua satu satu nih dua server dua server nih anjir. Ini tiga server, tiga server ada tiga server ini empat server digabung, ini tiga server, ini ada yang tiga server, ini dua server ya. Ini buat yang server CN, server merge tuh, merge penggabungan. Oh ho 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 ho. Jadi buat kalian yang mungkin belum gabung di official Facebooknya Examkok, coba kalian gabung dulu. Jadi nanti kalian bakalan tahu untuk update-nya bakalan kayak gimana. Itu aja untuk pembahasan dari gabungan server. Semoga aja kalian suka. Kalau misalkan ada tambahan, silahkan komen di kolom komentar. Nanti kita bakal coba lanjut lagi di next video. Sampai jumpa. Bye-bye.